Dan yang sedihnya adalah mereka bangga membawa nama harum Indonesia, sementara Indonesia nya nggak tahu. Ya nggak sih lo lihat gitu, ah sialan nih. Makanya gue pengen membantu biar didengar lah mereka ini kayak gimana. Bagus bagus sih, maksudnya bukan yang sembarangan. Gue cara ketemu anak gue itu dalam seminggu dia di tempat dansanya itu ada kali 8 hari. Seharinya kemana? Makanya nggak pernah ketemu karena dia belum korek di tempat dance nya dia itu, bukan dansa ya, dance. Kalau dance khusus dia ketuaan. Dukungan yang diberikan orang tua apa sih? Dukungannya sih luar biasa, kalau dari ibunya sendiri luar biasa, juga dari para ibu-ibu dan orang tua, dari para dancer-dancer itu juga sangat luar biasa itu mereka. Ini tahun ini bukan bulan Juli nanti itu mereka kelima apa keenam gitu, udah muter-muter ke luar negeri semua tempat, juara 2, juara 3. Nah ini terakhir di finalnya tuh di LA, jadi ya mudah-mudahan sih mereka benar-benar bisa memberikan yang apa terbaik itu buat Indonesia. Di sini kan lagi ribut-ribut nih, berisik-berisik, mereka malah memberikan nama harum buat Indonesia, kan tuh kebanggaan tersendiri buat bapaknya ini gitu loh, ya kan. Bagus banget loh tanya, wah gila nih jambak juga di rumah. Next buat mungkin anak-anak bisa ngebanggain buat Indonesia juga gitu. Ya fokus sih kalau mereka sih anak-anak itu nih yang di luar ini kan anak gua nih salah satunya nih. Sementara bapaknya nih susah banget fokus, susah banget serius, dan gua ngeliat dia, waduh hebat juga ya dia anak kok bisa apa ya. Dari tadinya gua cuman lah paling dance cuman begitu-begitu aja gitu, sampai akhirnya ngeliat dia dance aja langsung, aduh kok bisa jadi begini gitu. Jadi ya udah itu membanggakan, fokus namanya fokus. Ya enggak lah, duitnya siapa? Itu lumayan mahal juga loh, itu kan di LA, Los Angeles. Itu berangkat aja ada kali 23-an kru dance-nya itu segitu banyaknya gitu. Jadi ya, yang penting-penting aja lah yang berangkat. Or, udah berapa lama anak lu ngikutin itu? Apa? Udah berapa lama anak? Anaknya udah ikutan dance ini dari kecil. Dari umur berapa ya? SD. Dari SD dia udah ikutan. Itu siapa yang ngarahin? Emaknya dulu kan penari dia, getar, gerak dan tari anaknya SMA 3. Kamu anak SMA 3 ya? Kok kamu ketawa? Ya, main. Getar.